dia packingnya pakai sphagnum moss sama kertas-kertas nih biar si kura-kuranya aman gak kepentok-pentok. Pagi-pagi buta belum sarapan udah dapat kayak gini, seneng sih. Oke guys, jumpa lagi di Hobi Yahut. Nah guys, ini masih pagi-pagi buta nih ya. Gue baru bangun tidur, udah dapat kiriman nih. Ini, jadi kemarin gue baru beli kura-kura nih, kura-kura unik. Ini gue dikirim pagi-pagi banget dan nyampe pagi baru pas gue bangun, jadi gue belum sempet ngapa-ngapain. Nah langsungnya kita buka deh nih guys. Ini kura-kura unik banget guys bentuknya, dan apa warnanya juga unik banget. Nah gak usah lama-lama, kita buka aja nih pelan-pelan. Jadi gue lagi suka kura-kura mini-mini yang kecil, gara-gara kemarin kan video terbaru gue dikadoin sama ponakan gue, ini tuh Sting Pot sama Razorback masih kecil-kecil segini. Ini gue mau nambahin buat temennya mereka berdua nih. Ini gue beli deket ya, gue di Jakarta, dia di Bekasi, jadi dikirim pakai ojol aja. Same day, makanya mungkin nyampe cepet pagi-pagi. Waduh, dikasih bonus pelet nih. Gede-gede ya peletnya. Nih guys, ini dia packingnya pakai sphagnum moss sama kertas-kertas nih biar si kura-kuranya aman gak kepentok-pentok. Pagi-pagi buta belum sarapan udah dapat kayak gini, seneng sih. Tapi puasa juga ya, lupa gue. Mana nih kura-kuranya nih? Jangan dicubitin kertas doang. Nah ini dia nih guys. Nah ini dia nih guys. Tuh keren kan warnanya? Dia hitam bintik-bintik putih. Ini namanya kura-kura Hamiltoni guys. Ini aslinya dari India. Ini kalau bahasa Inggrisnya dia Black Pond Turtle atau Indian Spotted Turtle nih. Ini apa namanya, dia ukurannya maksimum bisa sampai karapasnya 40 cm nih. Tuh. Nah ini namanya kura-kura Hamiltoni. Itu diambil dari nama seorang zoologis, apa zoologis yang fokusnya di sipriologis apa kalau salah, dia fokusnya apa ahli ikan dan botanis, ahli tanaman. Jadi dia ahli ikan dan juga ahli tanaman, namanya Francis Hamiltoni kalau nggak salah. Nah ini nama kura-kura ini diambil dari nama dia nih, dan dia ini karnivora bukan pemakan tumbuhan. Kita cemplungin dulu guys biar warna aslinya keluar nih. Banget kan? Nah, kita keluar warna aslinya. Ini kalau menurut gue nih, gue suka banget sama ini. Ini gue udah lama banget ngincar kura-kura ini. Ini gue dapat murah banget. Ini pasaran sekecil ini 1 juta lebih. Cuman gue tadi dapat agak lumayan murah, 950 ribu, udah sekalian ongkos kirim nih. Ini kalau menurut gue nih, gue suka banget, dia hitam bintik-bintik putih, kayaknya misterius gitu, kayak kura-kura jahat gitu. Cuman kalau buat orang-orang yang kayak punya penderita tripofobia, yang kayak apa namanya takut sama benda yang bintik-bintik banyak dan putih-putih, apa bolong-bolong nih, bakalan mungkin ngeri. Soalnya gue udah nanya ke bini gue termasuk yang tripofobia, jadi gue kasih lihat ini dia malah takut kemarin di foto gitu. Jadi kalau gue juga takut juga ngeliat kayak benda-benda yang ditakutin orang tripofobia. Cuman gue ngeliat ini keren sih. Sekarang kita ambil teman-teman ini. Kemarin gue campur di sini nih guys. Ini si Sting Pot ya. Tuh. Ukurannya mereka mirip lah. Ini si Sting Pot. Ini si Razorback. Ini Sting Pot sama Razorback dia mirip-mirip guys. Dia soalnya sama-sama jenis musk turtle. Cuman kalau si Razorback sesuai namanya, punggung silet, dia tajam atasnya. Kalau ini dia rata. Ini Sting Pot, namanya Sting Pot karena dia menghindari musuh dengan kentut. Jadi kalau ada predator deket, dia langsung kentut gitu buat bikin predatornya kabur. Lucu kan guys. Gue lagi seneng-senengnya sama
apa namanya, kura-kura ukuran kecil gini nih, anakan-anakan turtle, pengen gedein. Oke deh. Mudah-mudahan mau langsung makan nih, baru nyampe nih. Langsung makan nih guys. Langsung makan. Mantap lah, sehat berarti. Nih si Razorback, burungnya mirip-mirip nih sama si apa namanya, Hamilton. Nih yang pengen belanja-belanja kura-kura unik nih, Sarang Kura Bekasi _ new nih. Kalau mau yang lihat-lihat kuranya, koleksinya, cek IG-nya nih, sama Sarang Kura Bekasi _ new. Ini WA-nya nih, oke? Orangnya mantep deh, baik, pelayanannya juga cepet. Siap-siap. Jangan lupa komisi nih, udah dipromosiin, oke? Oke deh, kalau gitu guys, makasih udah nemenin gue unboxing anakan kura Hamilton ini. Nantikan video selanjutnya, jangan lupa share, like, and subscribe. Nonton terus di Hobi Yahoo. Ini yang baru nih, Hamilton nih.